Oke teman-teman, hari ini kita mencoba melatihkan koi. Kami memberikan makan. Ini kata untuk melatihkan koi katanya perlu dipuasakan 3-5 hari. Ini udah minggu ketiga. Ini udah 2 kali mencoba memberi makan ikan koi. Pelatihnya ini adalah minggu ketiga. Kita lihat seperti apa. Pertama cukup kayak gini katanya. Suruh pada datang. Kita lihat apakah akan datang. Minggu pertama, minggu kedua itu tidak ada yang datang. Nggak ada yang datang, belum ada yang datang sampai sekarang. Belum ada perubahan yang signifikan dari minggu ke minggu. Ah, ini sudah ada yang mulai. Gitu. Biasanya dikasih makan pada lari-lari ya. Wah, belum ada yang datang. Wah, ini ada. Ayo sini. Ayo ikan-ikan. Ini hitungannya terlambat untuk melatih yang sudah besar-besar. Sudah hampir 2 tahunan ini ikannya. Belum ada yang jinak. Katanya untuk menjinakkan itu harus dilatih dengan dipuasakan 3-5 hari. Ini saya dari teman ini yang biasa melihara koi ini. 3-5 hari dipuasakan, habis itu dikasih makan dengan seperti ini. Belum ada yang datang. Ini makannya juga di tempat sama, yang sama. Udah kita kasih makan aja lah. Coba langsung. Ini minggu ketiga ya, yang kita kalinya kita coba. Nah, ini saya udah sebar nih. Kira-kira datang nggak? Wah, masih sama seperti pada lompat-lompat kayak gini. Makanya, wah, sampai kotak-kotak. Masih belum berhasil ya. Ikannya tuh masih liar. Belum ada yang ini. Tuh, masih seperti ini. Nah, ada ikan sepatnya ini malah pada kesini lah. Ikan, ikan kotianya malah nggak terlalu liar ya. Nah, malam ada datang kan ya. Wah, itu kan bisa dilalui. Belum ada yang berhasil. Mungkin ada komentar dari teman-teman atau apanya yang bisa mempercepat untuk menjinakkan ikan koi yang pada lari-lari kemana di bawah terus ya. Masih seperti ini nih. Belum berhasil menggunakan koinnya. Udah minggu ketiga ini teman-teman ya, masih sama, belum ada yang datang minta lagi. Kocelak belum ada. Ya, kita coba terus untuk menjinakkan koinnya, karena seperti manusia juga dilatih. Ini dilatih nih, pelatihannya gitu. Seperti ini adanya pelatihannya untuk biar jinak, kita dikuasakan 3-5 hari untuk dikuasakan di tempat yang sama dan gitu. Biar dia tahu. Tapi ini masih belum ya. Kalau ini koi ini saya dari kecil ini koi ini semua ini. Jadi kurang 5 cm 7 cm ya. Ini udah 2 tahun yang dari 20-30 cm ini. Tapi nggak ada yang terlambat pertumbuhannya ya. Jadi masih pendek juga. Masih ada yang pendek juga. Ini ada yang cepatnya ikan Sumatera, saya kasih ada ikan rakyat juga. Ikan Sumatera itu ada ikan kodia itu. Oh, ikan kodia tadi. Ini kasih
ikan, ya. Ini kan cepat sawah ya. Ikan cepat sawah. Ya. Bukan buat dia itu. Oh, bukan koi. Saya nggak tahu ya nama-nama ikan koi-nya jenis apa, saya nggak tahu. Ini saya beli aja. Ini pun belinya online. Katanya ada yang apa itu, yang putih, siro atau apa. Pokoknya saya beli aja lah, nggak tahu jadinya apa. Karena waktu masih belinya masih kecil. Masih juga sekitar 5 cm-an, jadi nggak tahu ini. Saya juga nggak tahu. Ini. Oh malah pada pergi itu, nggak ada yang datang. Seperti itulah kalau itu belum dinas semua. Kasih makan dari bawah naik langsung cepat air cipratnya ya seperti itu ternyata itu juga wah seperti itu belum berhasil kayaknya ini udah tiga lagi 3 minggu lah untuk coba melatihnya. Nah ini lagi ini kan cepat nih cepat diri. Ini kan cepat dirinya. Ya, ikan Sumatera juga tuh. Sebenarnya untuk itu ikan Sumatera itu makan kutu-kutu di ikan tuh, sama cepat juga. Makanya saya taruh. Ini kan sebuah sawah ya tuh. Ini kan apa nih kayaknya? Nah, ini tuh belum jinak ikannya. Tapi itu belum bisa kita makan lagi. Karena juga kalau yang di depan itu ada dua tempat. Ini nggak terlalu lihat dia udah berani, ikan-ikan kecil-kecilnya udah berani. Ikan koi-nya harus dilatih, ini terlambat melatihnya ya. Coba 2 tahunan baru. Karena dulu nggak tahu asal pelihara aja. Asik aja lihat orang pelihara itu banyak begitu. Nah, makanannya udah habis, nggak ada yang dekat lagi. Satu dua doang deh. Kita lihat di bawah lagi nih. Nah, seperti itu kan tuh. Nah, seperti itu ikannya tuh pada lari-lari. Tapi ini udah pada naik semua, dia tinggal ke sisi yang lain. Karena ini seperti kolam saya itu dua, seperti dua lubukan. Cuma bersambungan. Sama ini udah 3 minggu ketiganya ini masih belum berhasil. Doakan saja semoga berhasil untuk menjinakkan koi-koi ini.